Waduh, sepertinya stok makananku sudah habis ini. Oh iya, aku harus mencari stok makanan di hutan. Ya sudah, hari ini aku akan pergi ke hutan, mencari hewan, dan diambil dagingnya. Oke lah, aku akan ke hutan dulu. La 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 la. Halo semua, balik lagi sama aku Franz di Minecraft Pocket Edition guys. Hari ini aku akan ajak TV Man bermain sepatu roda guys. Semoga aja TV Man ada di rumah ya. Oke, kita akan pergi ke rumah TV Man teman-teman. Lihat ini guys, aku pakai sepatu roda yang sangat keren. Wah, keren sekali. Nah, 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 nah. Itu dia guys, rumah TV Man. Oh ya guys, siapa nih yang punya sepatu roda? Coba kalian komen di kolom komentar ya, teman-teman. Dan jangan lupa klik tombol like. Klik tombol like sebanyak-banyaknya, teman-teman. Agar Bang Franz tahu siapa aja yang punya sepatu roda ya. Nah, jadi kalau kalian punya sepatu roda, apakah kalian bisa seperti ini? Lihat ini guys, aku meluncur guys. Apakah kalian bisa seperti itu guys? Wah, pasti kalian bisa ya. Oke, keren sekali. Oke, ini dia guys rumah TV Man. TV Man! TV Man! Lah, TV Man? Kok nggak ada TV Man? TV Man! Mana nih TV Man? TV Man nggak ada guys. Oke, kita coba lihat di kamarnya. Kamarnya juga kosong. Di bawah situ mungkin TV Man. Nggak ada guys TV Man. Wah, sepertinya TV Man lagi pergi ke hutan. Jadi gagal deh kita bermain sepatu roda. Terus main apa lagi ya? Oh, aku punya ide guys. Gimana kalau kita buat kejutan si TV Man? Gimana? Kalian setuju tidak? Wah, kalian setuju ya. Oke, jadi di sini aku akan membuat kejutan, membuat ruangan rahasia di bawah rumah TV Man, teman-teman. Itu pasti keren sekali ya guys ya. Tapi sebelum aku membuatnya, apakah TV Man mempunyai ramuan kekuatan rahasia TV Man ya? Sepertinya di sini. Nah, ini dia guys. Untung TV Man menyimpannya di situ ya. Oke, kita akan pakai ini guys, agar nanti aku bisa membuat ruangan rahasia di bawah rumah TV Man teman-teman. Oke, kita akan pakai guys. 3, 2, 1. Oke guys, lihat ini, aku bisa terbang seperti TV Man. Nah, jadi di sini misiku kali ini yaitu membuat ruangan rahasia di bawah rumah TV Man teman-teman. Nanti kita akan kasih kejutan si TV Man ya. Jadi kita buatnya di mana nih guys? Di sini aja. Oke, kita akan gali di sini. Hap. Lihat ini guys, dalam banget ya. Nanti di bawah situ kita akan kasih ruangan gaming. Terus apa lagi ya? Pokoknya hal-hal yang seru teman-teman. Jadi tonton video ini sampai habis ya guys ya. Ikuti Bang Franz membuat kejutan untuk TV Man. Oke, langsung aja guys, kita akan jatuh ke bawah. Hap. Nah, gelap banget ya. Oke, kita akan mulai gali-gali teman-teman. Kita mulai gali-gali membuat ruangan rahasianya guys. Nah, kita akan gali-gali ke sini dulu. Oke, kita ambil penerangan yaitu ini ya guys ya, torch. Nah, ini dia teman-teman. Kita gali ke sini, ke sini. Oke, setelah itu ke sini guys, ke sini. Ini juga, ini ya. Gini teman-teman. Nah, gini guys. Kita gali ya guys ya. Nanti kita buat ruangan yang sangat keren teman-teman. Jadi bantu aku ya guys ya, bantu temani Bang Franz untuk membuat kejutan TV Man. Oke, gini dong. Kalian nemenin Bang Franz, jadinya Bang Franz semangat ya. Oke, kita buat seperti ini guys. Nah, ini udah mulai kelihatan ya ruangannya. Jadi kita gali seperti ini ke sana ya guys ya. Gelap banget, kita kasih torch lagi ke sini guys. Nah, kita tembusin yang ada di sini teman-teman. Nah, ini ya, kita tembusin guys seperti ini guys. Oke guys, jadi bentar lagi ya. Oke, ruangannya udah hampir jadi. Hap. Nah, lihat ini teman-teman, ini sudah mulai kelihatan ya ruangan. Lalu kita akan ganti dindingnya guys. Kira-kira cocoknya dindingnya diganti warna apa ya? Oh iya, biar kuat dindingnya diganti batu bata aja gimana guys? Oke, jadi kita akan ganti batu bata ini teman-teman. Nah, ini dia guys batu batanya ya. Mana ini? Nah, ini dia guys, kita ganti batu bata ini teman-teman, biar nanti dindingnya menjadi kuat ya. Oke, kita ganti seperti ini guys. Kita ganti seluruh ruangan ini menjadi batu bata ya teman-teman. Oke, kita ganti. Hap, hap. Ini bentar lagi selesai dan
Nah, ini dia guys, seluruh atap dan juga dinding udah Bang Frans ganti menjadi ini ya teman-teman, brick block guys. Wah, sekarang kita ganti lantainya teman-teman. Kira-kira lantainya enaknya diganti warna apa ya? Kira-kira apa guys? Coba kalian komen. Huh, ada yang komen tuh berwarna putih Bang Frans. Kita ganti lantainya warna putih ya guys ya. Oke, kita ganti guys. Kita ganti ini ya, smooth quartz block. Dan ini dia, kita ganti ini teman-teman. Mulai dari sini, sini, sini. Dan oke guys, agar Bang Frans cepat menyelesaikan ruangan rahasia di bawah rumah TV Man ini, buat kalian nih yang belum klik tombol like, pastikan kalian udah klik tombol like sebanyak-banyaknya ya. Dan jangan lupa komen semangat guys, agar aku bersemangat untuk membuat kejutan untuk TV Man ya guys ya. You guys, klik tombol like dan komen semangat sekarang juga ya. Aku tunggu komen kalian. Oke, sepertinya udah ada yang komen semangat ini. Aku harus semangat dan harus cepat menyelesaikan ruangan ini teman-teman. Kita akan ganti ya guys ya. Hap. Oke, ini udah hampir selesai dan hap. Oke, udah jadi guys lantainya. Oke, sekarang waktunya kita menghias ruangan ini ya. Oke, kita hias apa nih teman-teman enaknya. Lalu kita ambil apa ya? Kita ambil meja ini dulu teman-teman. Meja gaming. Nah, ini mana nih warna merah? Nah, kita buat meja untuk komputer ya. Jadi kita kasih kejutan TV Man komputer gaming. Wah, pasti TV Man senang sekali nanti ya. Oke, kita akan buat di sini guys. Kita buat mejanya di sini. Gini, gini. Gini, lalu gini. Setelah itu kita kasih kursi gaming guys. Nah ini ya. Oke, kita hancurin dulu hap. Dan ini dia. Nah, lihat ini guys, keren sekali guys. Kita di sini ada kursi gaming berwarna merah ya. Wah. Oke, setelah itu kita kasih komputernya teman-teman ya. Ini dia. Ini kita kasih komputer atau PC gamingnya guys. Kita PC gamingnya kita taruh sini. PC-nya kita taruh sebelah sini. Lalu kita kasih apa lagi ya? Kita kasih WiFi, PS5. Terus kita kasih mikrofon. Nah ini dia guys, WiFi-nya kita taruh sini, PS5-nya taruh sini, mikrofonnya taruh sini. Lihat ini guys, meja gaming untuk TV Man. Keren sekali bukan? Wah, tapi sepertinya tempat ini masih gelap guys. Gimana kalau lampunya kita ganti aja? Kita ganti lampu yang terang teman-teman. Yes, kita ganti apa ya ini ya? Kita ganti lampu apa nih guys? Lampu ini aja guys. Si lantern ya. Kita ubah lampunya di pojok-pojok sini, kita ganti teman-teman seperti ini juga. Di bawahnya gimana? Di bawahnya boleh juga nih guys. Jadi atas bawah kita kasih si lantern ya. Ini kita kasih juga, sini juga kita kasih. Nah gini guys, tapi sepertinya tengah ini juga kita kasih deh. Nah gini guys, ini bawahnya berarti sini. Nah gini teman-teman, wah sudah lumayan terang ya. Sekarang kita ambil torch-torch ini guys. Torch-torch ini kita ambil dulu guys, soalnya udah kita ganti lampu yang lebih canggih ya. Kita ambil. Nah, setelah itu kita kasih apa lagi nih? Kita coba cek dulu nih PC-nya. Menyala guys, berarti normal ya. Oke, sekarang kita kasih apa lagi nih teman-teman? Cermin. Lalu ini ada game ini guys. Kita kasih ini aja. Kita kasih jam dinding juga. Apalagi ya? Buat berak. Terus AC. Terus apalagi nih? Lampu creeper. Silver play. Ini gold play button, silver play button. Nah, langsung aja kita dekorasi guys. Kita taruh jamnya di sini biar TV Man tidak lupa waktu saat bermain game. Lalu kita kasih kaca di sebelah sini guys. Mana ya? Sini. Nah, terus kita kasih tempat untuk berak di sini biar nanti kalau TV Man habis main game beraknya nggak jauh-jauh ya. Oh my god, nih tempat berak guys di dekat komputer ya. Wah, aneh banget ini. Oke, di sini kita kasih game ini guys, game yang keren ini ya. Nah, keren banget. Lalu kita kasih gold play button,
silver play button. Wih, keren banget. Seperti ruangan gaming YouTuber nih, teman-teman. Siapa nih yang di sini ingin menjadi YouTuber? Coba kalian komen di kolom komentar ya. Semoga yang komen kelak nanti kalau besar kalian bisa menjadi YouTuber, teman-teman. Wah, keren banget. Oke, setelah itu kita pasang AC-nya, guys. AC-nya itu kita kasih di atas sini, sebelah sini, sebelah sini, dan juga sebelah sini, guys. Biar nanti si TV Man kedinginan ya. Kita kasih banyak-banyak AC, guys. Oh my god. Lalu kita kasih apa lagi nih? Oke, sofa, guys, untuk santai ya. Nah, sofa berwarna merah, teman-teman. Kita kasih sofa ini, guys. Sofanya kita taruh sini, teman-teman ya. Ini sebelah sini, ini gini. Nah, kita bisa santai di sini, guys, menunggu si TV Man bermain game ya. Lalu kita kasih apa lagi nih? Kita kasih meja. Oke, kita kasih kompor. Nice, untuk menggoreng. Apalagi nih? Lampu creepernya belum dipasang ya tadi. Oh iya, guys, tapi kita kasih ini dulu sih. Kita kasih meja dulu sih di sini. Nanti kita bisa naruh makanan di sini. Lalu di sini Bang Frans akan kasih yang namanya tempat untuk memasak, guys. Nanti kita bisa memasak mie goreng ya di sini ya. Kita taruh di sini. Ini untuk memasak. Nah, kita kasih kompor, kita kasih gini. Jangan lupa ininya kita ganti microwave. Nah, gini, guys. Oke, ini untuk memasak ya, dapurnya di sini ya, dapur TV Man. Lalu, aku tadi lupa, guys, mau memasang lampu creeper ya. Lampu creepernya kita taruh mana ini? Kita harus ambil yang namanya ini, guys. Rak penyangga ya, mana ini? Nah, ini dia. Jadi, ini untuk kita masang lampu creeper ini, guys. Lampu creeper ini nanti akan aku pasang di sebelah sini. Oh, di ketinggian sini kita kasih lampu creeper, nyalakan. Bang, lampu creeper itu bisa meledak gak sih? Enggak lah, guys, ini lampu creeper buat hiasan ya. Lihat itu, nyala mati, nyala mati. Nah, jadi untuk itu, guys, untuk lampu ya, penerangan ya. Oke, setelah itu kita kasih apa nih, teman-teman? Enaknya dikasih kita kasih piano. Lalu kita kasih kita kasih piano aja dulu, guys. Pianonya di sebelah sini ya. Ini gini, kita kasih piano. Hap. Nah, lalu kalau biar kita bisa bermain piano, kita akan kasih tempat duduk, guys. Tempat duduk berwarna merah ya. Ini dia, guys. Kita duduk sini biar bisa main piano. Keren banget, guys. Oke, sepertinya aku kelupaan nih, guys. Biar TV Man tidak capek, kita kasih yang namanya tempat tidur, teman-teman. Tempat tidur berwarna abu-abu. Karena kenapa? TV Man suka warna abu-abu, guys. Seperti Bang Frans ya. Kita taruh di mana? Tempat sini aja ya. Tempat sini. Nah, di sini tempat tidur TV Man. Oke, semoga aja TV Man sudah balik ya. Tapi ini kita kasih ini dulu, guys, tangganya, teman-teman. Kita tangganya taruh sini untuk turun ke bawah. Hap 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 hap. Nah, gini. Lalu kita kasih yang namanya pintu. Nah, gini, guys, kita bisa turun lewat sini, guys ya. Nah, gini, guys. Nah, oke. Kira-kira berapa like, guys, untuk ruangan rahasia buatan Bang Frans ini? Coba kalian kasih nilai di kolom komentar ya, teman-teman. Yes, oke. Oh my god, sepertinya aku mendengar TV Man sudah balik. Wah 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 wah. Kita coba tutup pintunya dulu. Kalian dengar tidak, guys? TV Man sudah balik ya. Oke, akhirnya aku sampai rumah. Capek banget habis mencari stok makanan. Aku mau istirahat. Aduh, capek sekali nih. Wah, aku akan istirahat di sofa ini. Aku akan tiduran di sini ya. Kok ada suara sih? Suara apa ya itu? Kayak ada suara game. Tapi di mana? Kan aku tidak mempunyai komputer dan juga alat untuk bermain game. Kok ada suara sih? Sebentar, aku akan cari tahu ini. Wah, bahaya ini. Mana ya suaranya? Wah, gawat ini. Ada apa ini di rumahku? Di kamarku juga nggak ada. Kira-kira suaranya di mana ini ya? Di mana ya? Wah, apa ini? Wah, siapa yang membuat ini ya? Wah, pasti ini kerjaan Bang Frans. Aku akan lihat ke bawah. Itu TV Man, guys. Kejutan TV Man. Wah, Bang Frans,
kamu buat apa ini? Ini ruangan apa? Aku buat kejutan buat kamu, TV Man. Aku buatin ruangan yang sangat keren. Wah, ini keren sekali, Bang Franz. Wah, di sini ada komputer gaming. Ini buat aku ya, Bang Franz? Iya, TV Man. Aku buatin ini semua untukmu. Jadi aku kasih kejutan buat kamu. Oh iya, tadi ngomong-ngomong kamu habis dari mana, TV Man? Aku tadi habis dari hutan mencari stok makanan, Bang Franz. Oh, begitu ya. Oke, sini TV Man. Aku akan ajak jalan-jalan kamu di ruangan buatanku ini. Di sini, lihat ini. Ada komputer gaming. Di sini ada mic PS5 dan di sini ada WiFi dan di sini ada jam. Kamu bisa bermain game sepuasnya di ruangan ini, TV Man. Ya, terima kasih ya Bang Franz kejutannya. Ini sangat keren sekali. Tapi kok ngomong-ngomong aneh banget Bang Franz, ada tempat berak di dekat komputer gaming. Oh, itu TV Man. Jadi kalau kamu habis main game biar enggak jauh-jauh, pas waktu kamu kebelet berak, kamu bisa langsung berak di sini, TV Man. Wah, pasti nanti bau dong Bang Franz ruangan ini. Enggak kok TV Man, enggak bau kok. Kan di sini udah aku pasang AC. AC-nya ada banyak sekali. Lihat itu di atas. Wah, ada berapa itu Bang Franz? Wah, nanti aku jadi masuk angin gimana? Tempat ini jadi dingin dong. Alah, nanti kamu juga terbiasa TV Man. Nah, ini TV Man. Lihat ini, di sini ada tempat untuk santai. Nanti kita bisa menyantai di sini, TV Man. Coba kamu duduk. Wah, iya Bang Franz. Nah, enak kan TV Man? Wah, iya Bang Franz, sofanya sangat empuk sekali. Wah, itu ada dapur ya Bang Franz? Iya TV Man, kalau kamu mau masak Indomie atau makanan ringan, kamu bisa masak di sini, TV Man. Wah, ini kesukaanku sih. Kalau malam aku bisa masak di sini. Terima kasih ya Bang Franz. Sini TV Man. Kalau kamu lagi gabut, kamu juga bisa bermain piano di sini loh TV Man. Hah, piano? Tapi aku kan gak bisa bermain piano Bang Franz. Ya kamu lihat aja tutorial di YouTube, nanti kamu sambil belajar. Oh begitu ya. Oke, siap Bang Franz. Oke, sini TV Man. Ini. Di sini ada game. Coba kamu pencet gamenya. Wah, keren sekali Bang Franz gamenya. Wah, aku gak sabar ingin tinggal di tempat ini. Iya, TV Man. Kamu kalau lagi bosan di atas, kamu bisa kesini, TV Man. Sepertinya aku akan lebih nyaman di tempat ini, Bang Franz. Itu sih terserah kamu sih, TV Man. Gimana? Keren sekali bukan, TV Man? Ruangan rahasia buatanku ini. Iya, Bang Franz. Keren sekali. Terima kasih ya kejutannya. Iya, sama-sama, TV Man. Ini. Kalau kamu lagi capek, kamu bisa tidur di sini. Oke, Bang Franz. Kebetulan aku capek banget habis dari hutan. Aku mau tidur dulu ya, Bang Franz. Oke, TV Man, tidur aja. Aku mau pulang dulu ya. Aku juga ini capek banget habis membuat ruangan ini, TV Man. Iya, Bang Franz. Sekali lagi terima kasih ya. Oke, sama-sama, TV Man. Aku pulang dulu ya. Iya, Bang Franz. Hati-hati di jalan. Oke, guys, kita pulang dulu, guys. Kejutan kita berhasil ya. Kita berhasil membuat kejutan untuk TV Man. Jadi kita tutup pintunya, kita pulang. Oke guys, jadi itu tadi ya guys ya, kita berhasil membuat kejutan untuk TV Man. Kira-kira gimana? Kejutannya sangat keren sekali bukan? Keren sekali dong pastinya. Oke, aku mau pulang dulu teman-teman. Aku mau istirahat ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu guys untuk video kali ini. Saya Franz, jangan lupa di like dan subscribe ya. Oke, see you next video teman-teman. Bye bye.